Setelah melalui proses, akhirnya masyarakat Kabupaten Kaur menerima bantuan beras. Masing-masing kepala keluarga, KK, menerima 10 kg. Dengan bantuan yang disalurkan gugus tugas Kaur COVID-19, masyarakat yang terdampak secara ekonomi bisa terbantukan. Bantuan sembako dalam hal ini beras. Sebanyak 10 kilo setiap KK sekabupaten Kaur. Artinya sekabupaten Kaur semua dapat. Enggak ada anak tiri, ada anak kandung. Dan yang kedua ini ada adik sana, keluarga aku, keluarga kita semua, Bapak Ibu, hari ini ada bantuan juga dari pemerintah daerah yang di bawah naungan Basnas, yaitu adik sana masyarakat yang butuh perhatian pemerintah. Jadi ini ada lebih kurang berapa orang? 30 hari ini kita serahkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, walaupun jauh-jauh Bapak, karena ini menjaga jarak. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian adalah peserta juga di sini. Kemarin saya minta penyerahan bantuan secara simbolis langsung oleh Bupati Kaur Gusril Pausi didampingi Kapolres Kaur Ajun Komisaris Besar Puji Prayitno. Terutama pemberian beras atau yang lainnya, itu imbauan kita benar, Pak. Kepada seluruh masyarakat Kaur Selatan, diharapkan dengan bantuan dari pemerintah kabupaten ini untuk dapat dimanfaatkan. Dan memang orang-orang yang butuh terdampak dengan COVID-19. Lalu kepada seluruh kepala desa, diharapkan data yang benar itu sampai saat ini baru terdata itu 4.114. Masih banyak sekali masyarakat kita, kepala keluarga yang belum terdata. Untuk itu kepada kepala desa diharapkan secepatnya menyampaikan data itu sesuai dengan arahan Pak Bupati, seluruh kepala keluarga itu tidak terkecuali semuanya dapat. Nah, dihimbau juga kepada masyarakat yang memang tidak membutuhkan, mengikhlaskan itu untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dari Kecamatan. Terima kasih Ujang Tamarozi, Radar Kaur, kabar.